Hai teman-teman, kembali lagi bersama Cangkru Ilmu. Untuk mendukung video kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini 56 dikurangi 12 dikalikan 32%. Nah, maka 56 dikurangi 12 langsung dikalikan 32/100. Nah, kita bisa coret. Oh, ternyata bisa dicoret. Kita mengalikan dulu 12 kali 32. Saya lebih suka menggunakan metode 32 dikalikan 10 ditambah 32 plus 2. Ini adalah dari 32 dikalikan 10 plus 2. Nah, 10 plus 2 adalah 12. Maka hasilnya adalah 320 ditambah 64. Maka hasilnya adalah 384. Nah, dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah 3,84. Maka hasilnya adalah E. Sebenarnya sejak awal karena ini adalah persentase, nah, maka jawaban dari soal ini adalah lebih kecil dari 56, namun lebih besar dari 56 dikurangi 12. Nah, atau sebenarnya jawabannya adalah antara 55 sampai 44. Nah. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Karena subscribe Anda halal bagi kami.